Eh, aku dapat vaksin lah. Lepas tu ke kau ambil? Assalamualaikum. Nama saya Wazir. Dan saya Dr. Ashraf. Aku tengok WhatsApp, macam-macam orang sembang pasal vaksin ni. Aku rasa vaksin ni baru lagi. So, baik aku tunggu orang yang kena dulu. At least aku selamat. Tahukah anda, sudah ratusan juta orang mengambil vaksin COVID-19? Tak ada pun kita dengar pasal orang ada jadi macam zombie. Macam dekat cerita Korea tu. Tapi doktor, bukan vaksin ni banyak side effect ke? Betul. Tapi sebenarnya, tak perlu risau. Contoh side effect yang kita ada selepas kita kena suntik dekat belah kiri tu nanti dia bengkak sikit. Kadang-kadang kita akan rasa badan kita penat sangat. Sakit kepala, badan pun menggigil-gigil. Kadang-kadang sakit-sakit itu mesti sendi tu. Macam tu, takutlah ambil vaksin. Itulah, aku pun takut. Takutnya. Anda sebenarnya tak perlu risau. Itu adalah kesan sementara sahaja. Itu tandanya badan kita sedang membina kekuatan untuk lawan virus COVID tersebut. Sebab imuniti-imuniti kita tengah buat kerja untuk bagi kita lebih kuat. Doktor dia akan bagi ubat untuk menghilangkan kesan sampingan. Kesan sampingan itu sekejap je. Lebih kurang 1 atau 2 hari. Jangan risaulah. Doktor, bukankah ada orang cakap dalam vaksin tu ada binatang haram? Seriuslah. Sebenarnya, vaksin ini ada 4 komponen. Yang pertama, genetik virus, iaitu mRNA. Kedua, molekul lemak, garam dan gula. Jadi, mana binatang haram tu? Oh, tapi doktor, kenapa ada ustaz cakap dia tak kasi kita ambil vaksin tu eh? Ha. Awak ada baca tak? Ulama satu dunia kata wajib dan harus vaksin ni. Dr. Zulkifli Al-Bakri, menteri agama kita pun kata wajib dan harus. Ha, kita nak ikut ustaz tu ke nak ikut ulama satu dunia? Sudah-sudahlah tu. COVID ni dah menyusahkan kita banyak dah. Daripada PKP, PKPB, PKPP dan macam-macam PP dah kita dengar. Nak pergi sekolah susah. Nak makan luar pun susah. Balik kampung pun raya nak susah. Nak kahwin pun tangguh tak sudah-sudah. Takkan nak duduk rumah sampai bila-bila kot. Dah sampai masa kita lawan COVID ni dengan vaksin. InsyaAllah, vaksin ini selamat. Oleh itu, jom kita semua daftar untuk vaksin dekat MySejahtera. Yakinlah, vaksin itu selamat. Vaksin itu satu solusi. Kita jaga kita.